Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, ratusan masyarakat Adat Telaki Kabupaten Konawe menggelar pawai budaya dari depan pelataran kantor DPRD menuju makam leluhur Raja Laki Dende Selasa pagi. Ratusan masyarakat Adat Telaki Kabupaten Konawe menggelar pawai budaya menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah Selasa pagi. Ratusan masyarakat ini gabungan 4 lembaga adat suku Telaki yakni Organisasi Masyarakat Adat Sulawesi Tenggara, Forum Adat Telaki atau Fordati, Rimbu Tako dan tokoh pemerhati budaya Konawe. Ratusan masyarakat mengenakan pakaian adat dan membawa parang adat Ta'awu berkeliling kota Unaha pelataran kantor DPRD Konawe menuju makam leluhur Raja Laki Dende. Sebelum melakukan pawai, 3 benda pusaka yang akan dicuci diserahkan kepada prajurit sebagai simbol pertahanan masyarakat adat Telaki. Sesampainya di makam leluhur, ratusan masyarakat adat Telaki bersama Forkopimda melakukan ziarah seraya memanjatkan doa. Ini adalah semata-mata menyambut Tahun Baru Islam. Ya, kita ini kebetulan yang hadir semua, hampir semua Islam. Jadi jangan hanya Tahun Baru Masehi kita rayakan berlebihan, tapi yang begini perlu kita budayakan. Sementara itu, menurut penanggung jawab kegiatan Ajemain Suruambo, pawai budaya ini akan menjadi agenda tahunan daerah setiap kali menyambut Tahun Baru Islam. Selanjutnya tadi benda pusaka yang 3 itu, itulah benda pusaka milik Kerajaan Tolaki Konawe. Ya, itu namanya Ta'awu. Jadi tadi itu ada 3 macam tahu dengan berbagai macam ukuran. Ya, jadi itu adalah upaya pertahanan Kerajaan Konawe. Setelah ziarah makam Raja Laki Dende ke Pakan Deate, pawai budaya akan dilanjutkan ke Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Konawe untuk melakukan diskusi adat dan pencucian benda-benda pusaka. Dari Konawe, Febrionota Meng, iNews melaporkan.